اللهم صل على سيدنا محمد واشفي للظالمين الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المؤمنين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين dirinya indal hodobi tatkala dia dalam keadaan marah.
Itulah orang yang kuat. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Surah itu dan kata surah itu yang di atas bidomi sar wa fathir ra, yaitu dibacanya dengan didomahkan sarnya dan difatahkan ra-nya, surah. Wa asluhu indal arabi man yasrud nazar kathira, jadi surah itu orang yang selalu berulang banyak, berulang kepada orang dan selalu menang. Jadi yang dikatakan orang yang kuat itu bukan itu ukurannya. Orang yang hebat itu bukan itu ukurannya. Perbulan dia menang, besok perbulan lagi menang dia. Apa itu orang yang kuat? Bukan, kadang-kadang. Tapi orang yang kuat itu inna masadidu, bahwasanya orang yang kuat itu allazi yamlikut nafsahu, adalah orang yang mampu menguasai akan dirinya indal ghadab, ketika marah. Itu bagaimana? Dan marah ini bukan sesuatu yang gampang untuk kita bisa atasi. Ada, kita pernah marah kan? Pernah marah? Biasanya marah sama siapa gitu? Masya Allah. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang yang badannya kekar, orang yang kuat itu, bukan orang yang mampu bertinju 12 ronde jatuh orang KO, bukan. Bukan orang yang seperti apa namanya, bisa mampu mengalahkan orang dengan berkelahi dan lain sebagainya, bukan, bukan itu. Tapi orang yang hebat itu, orang yang itu adalah orang yang mampu menghentikan diri ketika dia marah. Ini yang luar biasa. Kadang-kadang kita marah sama istri, maaf-maaf ucapin. Kadang-kadang kita marah sama istri, perkara-perkara yang sepele, tapi kita mampu mengendalikan keluar kalimat-kalimat yang gak pantas keluar dari mulut kita. Bahkan berapa banyak orang-orang yang dalam kondisi marah hanya masalah-masalah kecil kepada istri, gue ceraiin lo. Bisa begitu kan? Allah Akbar. Jatuh utang misalnya. Apalagi kalau seandainya dia bicaranya dengan berulang-ulang. La haula wa la quwwata. Marah sama anak kadang-kadang lupa daratan kita. Padahal hanya masalah-masalah kecil, masalah-masalah sepele kita. Bukan hanya mulut kita kasar, tangan kita kasar, kaki kita kasar, enggak cukup ambil balok kita gunung tuan. Padahal kalau berantem kita menang orang, jagoan kita bisa kalahin tuh orang, tapi ternyata kata Nabi bukan itu orang yang hebat. Orang yang hebat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia sedang dalam keadaan marah. Karena memang marah ini datangnya dari setan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, innal ghadaba minas syaitan. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Setan teman banget sama orang yang dalam keadaan emosi. Setan senang banget ketika datangnya kepada orang yang dalam kondisi marah, dikipas-kipasin sama setan supaya tambah meluap-luap itu yang namanya kemarahannya. Sampai akhirnya kalau orang dalam kondisi marah, berubah dia punya fisik, berubah dia punya wajah dan lain sebagainya. Bisa-bisa keluar asap dari kuping,
kupingnya, rambutnya sampai apa itu mobil karton yang gitu ya. Sampai sebegitunya tuh orang dalam kondisi marah. Dalam kitab An-Nawawi, kalau manusia dalam kondisi marah, kita lihat ada orang dalam kondisi marah yang sudah terlalu marah sekali, jangan dibawa-bawa agama sama orang yang model begitu. Kalau dia lagi dalam kondisi emosi, lagi marahnya luar biasa, jangan sampai kita bilang, istighfar, ingat sama Allah, ingat sama Allah. Jangan. Kan suka begitu kan? Malah judul sama Imam Nawawi dalam kitab Azkarnya enggak boleh. Agama melarang. Atemin aja biar itu. Jangan kita menolak dan sebut-sebut kait-kaitan sama agama. Sebab dirinya sedang dikuasai sama siapa? Sama setan. Akhirnya nanti akan keluar dari mulutnya, keluar dari kata-katanya, apa? Lu gak usah pakai bulan lingkulan. Ini kata-kata berusaha yang mau urusan Allah. Kata-kata kaitan yang mau agama. Nah, bisa begitu kan? Ini yang banyak. Jadi yang namanya marah itu emang dampaknya dari siapa? Dari setan. Harus kita bisa redam. Bagaimana cara meredamkannya? Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minan nar. Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan, dan setan itu diciptakan oleh Allah dari apa? Dari api. Wa innama tufa'un nar bil ma'i. Dan hanya saja bahwa yang namanya api itu bisa dipadamkan dengan apa? Dengan air. Padamkan api itu dengan air. Faiza ghadiba ahadukum, maka apabila salah seorang di antara kamu marah, falyatawadda, maka hendaklah kamu berwudu supaya menenangkan diri kamu. Itu disebut padamkan kesetan yang ada di dalam diri kita ini. Padamkan dengan apa? Dengan air. Itu dengan berwudu. Itu satu di antaranya. Nanti banyak cara-caranya. Tapi dalam hadis ini Rasulullah hanya ingin kasih tahu sama kita, kita belum bisa dikatakan orang yang kuat, kita belum dikatakan dikategorikan sebagai orang yang hebat kalau seandainya baru timbang ngalahin berantem orang, baru juara bulan-bulan, belum termasuk orang yang kuat. Padahal badan kita gagahnya luar biasa, belum dikategorikan sebagai orang yang kuat, karena orang yang kuat itu kata Nabi, innama sabilu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi, bahwasanya orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya, mengendalikan dirinya tatkala dia dalam keadaan apa? Marah. Itu orang yang hebat. Artinya perlu kesabaran yang luar biasa untuk menghadapi. Ini ngomong begini rada-rada gampang nih. Yang susah apa nih? Saya lancar banget ngomong begini. Masya Allah, gampang kita ngomong ini, ngapalin yang susah. Kita belum bisa bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bagaimana pribadi dan tingkah laku hidup dan kehidupan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling bisa mengendalikan dirinya kecuali adalah Nabi kita Muhammad. Orang yang bisa menguasai dirinya kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu amat sangat luar biasa beliau. Bukan ini Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak pernah marah. Paham ya? Tapi tidak ada orang yang paling sabar kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang paling ramah kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah marah selama hal itu bersangkutan kepada dirinya. Diapain aja Nabi tidak marah. Dileparin batu, patah dia punya gigi.
Tapi hijrah ke Taif. Sampai di Taif, ternyata dakwahnya bukannya disambut malah diusir. Disambut. Diusir sama orang-orang Taif dan lain sebagainya. Marah semua sahabat, tapi Nabi enggak berdarah dirinya Nabi Muhammad. Bahkan bukan hanya sahabat yang marah, Jibril marah Jibril. Pernah Jibril kan? Jibril pakai kekikir sampai marah melihat Nabi Muhammad diperlakukan hal yang seperti itu. Sampai-sampai malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Muhammad. Kalau engkau minta sama Allah, engkau akan ditolong oleh Allah. Apakah izinkan aku? Tapi malahnya Jibril, aku akan angkat ucapan Uhud, gunung Uhud, aku akan lemparkan dia ke dalam biar mati semuanya. Masya Allah. Tapi kata Nabi, jangan Jibril, jangan biarin ya Bapak. Yang berkaitan kepada diri kita, lihat bagaimana Nabi Muhammad.
Tiap hari satu riwayat Nabi Muhammad suka tidur dahil. Kalau kau datang ke Ka'bah, Nabi Muhammad lewat jalanan ditungguin ada orang kafir Quraisy selalu nyewa orang lu sakitin tuh Muhammad, sakit bersihnya di orang kafir. Kalau Muhammad mukulin lu sakitin. Tiap hari tuh Nabi lewat situ dipanggil Muhammad, nengok tuh tidur dahil. Tapi Nabi tidak pernah marah. Kali dibalas marah aja udah Nabi Muhammad. Besok apa kabar Nabi Muhammad lewat situ? Enggak, tetap nggak ada perasaan apa-apa lewat situ lagi ke rumah Muhammad. Ditungguin lagi tuh orang Yahudi, dipanggil Muhammad, gue itu udah gitu. Tapi Nabi tidak pernah marah. Kalau mau jadi kita tidak begitu. Kenapa? Karena itu hanya terlibati Nabi Muhammad, Nabi Gamal. Satu riwayat yang pernah saya sampaikan, betapa Nabi Muhammad pulang sebahagia sampai ke rumah, rumahnya ada yang buangin apa? Sampah. Sampah dibuang ke rumah Nabi Muhammad. Dibuang ke kotoran unta, dibuang ke kotoran sapi, dibuang ke kotoran-kotoran manusia, dibuang ke rumah Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak marah. Nabi ambil pengki di sapu menabi uang. Boro-boro membalas marah hajatnya. Apa sekali hingga berulang-ulang Nabi dilakukan seperti itu. Dan Nabi tahu siapa yang melakukan itu. Nabi tahu siapa yang membuang sampah itu. Tapi Nabi tidak marah. Kenapa? Rumah Nabi yang bisa yang dikotori. Rumah Nabi yang dikotorinya, yang dijahatinya, dibuangin sampah setiap saat Nabi selalu. Tapi dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritain ketika ada orang Arab Badui datang kencing di dalam masjid, marah Nabi. Apakah kalian tidak tahu ini adalah rumah Allah tempat kita beribadah? Ambil air, bersihkan. Marah Nabi. Tapi ketika ketika rumahnya dibuang sampah, Nabi tidak marah. Tapi ketika rumah Allah tempat beribadah diperlakukan seperti itu, Nabi marah. Emang aku lagi kunci? Tuh orang Arab berakui lagi kunci, didiemin sama Nabi. Karena bahaya juga kalau lagi kunci diomelin, bisa-bisa gimana? Bisa, Nabi tidak akhlaknya. Udah, dirapin dulu ke kunci, udah selesai baru. Yang lain dong. Bersih. Jadi bukan boleh atau tidak. Yang tidak boleh adalah apabila kita marah yang tidak mampu mengendalikan diri kita ketika seperti itu. Nabi dikatakan gila karena marah. Tiap hari diperlakukan kayak begini. Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Sayyidina Fatimah, Sayyidina Aisyah, anaknya. Nabi bertinggal. Ditengokin sama Abu Bakar. Karena suaminya meninggal, akhirnya diundang mau dihibur nih Aisyah. Sampai di rumahnya ngobrol sama Aisyah. Ketika ngobrol, Abu Bakar nanya sama Aisyah, sama anaknya. Aisyah, boleh aku tanya sesuatu? Ada apa ya Abah? Saya mau nanya sama engkau. Apakah ada kira-kira perbuatan Nabi yang belum aku contoh? Apakah ada perbuatan suamimu Rasulullah yang belum aku tiru dan belum aku teladaninya? Diam Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah bilang, apa? Kaya-kayanya hampir semua apa yang sudah dilakukan oleh suamiku oleh Rasulullah sudah kau tiru. Hampir semua apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sudah kau laksanakan dan kau lakukan. Rasulullah tahajud, kau tajam tahajud, kau duha. Rasulullah duha, kau duha. Rasulullah qiyam, kau qiyam. Artinya, hampir semuanya sudah. Tapi mungkin satu yang belum kau lakukan dan belum kau tiru itu berbuat. Apa itu wahai Aisyah dan Abu Bakar? Suamiku punya kebiasaan. Apa? Setiap pagi dia selalu bawa makanan. Kemana?
ke pasar. Karena di pasar minggu ada seorang nenek-nenek buta matanya, dan dia adalah orang Yahudi, orang Yahudi. Nabi datang kepada dia, dan nenek-nenek ini adalah orang yang buta yang benci sama Muhammad. Artinya setiap ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad, kepada nenek-nenek itu, nenek itu selalu ngomong, "Nah, kamu kenal dengan Muhammad? Jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang fitnah, dia orang gila, jauhi dia. Nanti kamu akan kena sihirnya dan kena hasudannya." Setiap orang yang datang sama tu nenek itu selalu dilakukan seperti itu, karena saking apanya, bencinya sama Nabi Muhammad. Tapi lihat akhlaknya Nabi Muhammad. Setiap hari Nabi Muhammad datang dengan akhlaknya yang luar biasa, dibawain makanan, kemudian disuapi makanan itu oleh Nabi sebagaimana Nabi Muhammad menyuapi orang tuanya. Nabi Muhammad belum pernah menyuapi ibunya, Nabi Muhammad belum pernah menyuapi ayahnya, karena Nabi Muhammad meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia ketika Nabi masih dalam keadaan berdua di dalam kandungannya. Nabi Muhammad belum pernah berbuat bakti maksimal kepada ibunya, belum pernah menggendong ibunya, belum pernah menyuapi ibunya, belum pernah berbuat baik, karena memang ibunya meninggal ketika Nabi Muhammad umur 6 tahun. Jadi dia belum pernah melakukan itu kepada kedua orang tua. Tapi ini dilakukan sama sang nenek penuh dengan kasih sayang, dianggap sebagai apa? Kayak ibunya penuh kasih sayang. Itu disuapi pada Nabi Muhammad. Selesai itu dimakan, nenek itu ngomong, "Nah, kamu kenal tidak dengan Muhammad?" Padahal dia hanya ngomong, "Jangan dekat-dekat sama Muhammad, dia orang gila, dia tukang sihir, dia tukang hasut, jauhi." Sampai begitu. Masya Allah, dikata gila gak marah. Kalau kita merah begitu, nah dia marah pulang, besok datang lagi. Begitulah dilakukan setiap saat sampai Nabi meninggal dunia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nangis Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Aisyah, aku gak tahu ini. Isinkan Aisyah, mulai besok aku akan contoh perbuatan ini. Besok datang Abu Bakar, dia bawa ke mana? Dia pergi ke pasar, dia lihat kok ada ke nenek-nenek. Tidak pergi mana Abu Bakar. Kemudian dia suhafi untuk nenek-nenek sebagaimana Nabi Muhammad menyuapi dia. Disuapi Abu Bakar, dimakan oleh sang nenek makanan itu. Kemudian sang nenek selesai makan, dia bertanya, "Apa kata sang nenek, mana anda, siapa engkau?" Abu Bakar pikir makanya buka, gak melihat, dia gak tahu siapa yang datang, dia gak tahu siapa yang ngambil. Kata dia, kalau bahasa kita, gue bohongin deh. Kata Abu Bakar, "Nek, saya orang yang setiap hari datang menyuapi engkau. Saya orang yang setiap hari memberikan makan sama engkau, Nek. Saya orangnya." Kata nenek itu, "Lah, bukan. Engkau bukan orang yang biasa menyuapi saya." Bisa tahu padahal makanya? Kata sang nenek, "Bukan, engkau bukan orangnya. Mata saya memang buta, saya tidak tahu siapa yang datang menemui saya. Saya tidak lihat orang yang menyuapi saya. Tapi saya yakin, saya yakin-yakinnya orang yang biasa menyuapi saya adalah orang yang berakhlak mulia, orang yang punya kasih dan sayang kepada orang tua. Kenapa? Karena cara nyuapinya aja udah kelihatan penuh dengan kasih sayang, nyuapinya pelan-pelan, nggak kayak ente kasar." Malu nih Abu Bakar dengan begitu. Akhirnya kata Abu Bakar, "Benar nih, saya memang bukan orang yang biasa menyuapi engkau. Lalu siapa yang menyuapi saya? Orang yang sudah meninggal dunia. Saya justru mencontoh perbuatan dia. Saya meniru dan meneladani perbuatan dia ini. Orang yang sudah meninggal. Siapa dia? Dia adalah Muhammad bin Abdillah." Dengar nama Muhammad bin Abdillah, kaget dia sama nenek. Gemeteran. "Benarkah Muhammad bin Abdillah?" "Benar, saya mencontoh dia, anak Abu Bakar."
saya panggil Abu Bakar. Malu sang nenek, menangis dia. Apa kata sang nenek? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, betapa mulianya itu Allah Muhammad bin Abdillah. Tahukah engkau wahai Abu Bakar, setiap hari dia datang memberikan makan kepada saya, dia suapi saya dengan penuh kasih sayang. Engkau tahu, selesai dia menyuapi, selesai aku makan, aku caci maki dia, aku bilang gila dia, aku bilang tukang sihir dia, tukang fitnah dia, tukang hasut dia. Tapi dia tidak pernah marah sama. Betapa mulia. Antarkan aku, kalau memang dia sudah meninggal dunia, antarkan aku ke kuburnya. Dia antarkanlah saat nenek ini ke kuburnya Nabi Muhammad. Sesampai di kuburnya Nabi Muhammad, duduk di kubur Nabi Muhammad, kemudian dia berpegang kepada kuburnya Nabi Muhammad. Seraya dia berkata, ya Abu Bakar, di hadapan kuburnya Muhammad bin Abdillah, saksikan olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena akhlaknya dicaci maki, difitnah, dikatakan tidak marah Nabi, tidak marah. Diludahi tidak marah Nabi ini. Karena itu berkaitan kepada dirinya Nabi Muhammad. Nabi tidak marah. Tapi ketika agamanya dibakar lain, marah Nabi Muhammad. Paling galak di depan medan perang. Ini yang hebat. Kalau kita terbaru, kita terbaru, kita kurang begitu peduli dengan urusan agama. Tapi kalau udah urusan pribadi kita, terburu nyawa bayar begitu gitu. Bahkan kadang-kadang marahnya sampai dendam. Betul ya? Lah, kalau buat kita lah, bukan kita bukan termasuk orang yang kuat Pak. Kalau kita belum mampu mengendalikan apa? Marah itu. Walaupun kita jagoan, ya Allah, Beksi 12 jurus dia bisa. Dia semua bisa. Dia bisa apa segala macam, dia mampu, dia bisa ngalahin orang. Ya baru 3-4 orang mau kecil, 10 orang gua hadapin semua. Belum termasuk hebat, belum termasuk kuat. Kalau dia belum mampu mengendalikan apa? Lahu. Waqala hadisul hasan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, kana Abdul Abi Thalhah radhiyallahu anhu yastaghi fa kharaja. Sulaiman ibn Surah radhiyallahu anhu qala, kuntu jalisan ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis selanjutnya yang ke-23 adalah dari sahabat Sulaiman bin Surah radhiyallahu anhu. Dia termasuk orang yang cukup fanatik terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajha. Qala, berkata dia, kuntu jalisan ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku satu hari duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi duduk nih sama Nabi Muhammad. Wa rajulani yastabbani, ya. Dan aku lihat di situ wa rajulani, ada dua laki-laki yastabbani. Istabbani ini lagi berantem, saling caci maki, caci maki. Main kata-kata bego. Kata itu tolol. Lagi itu monyet tuh. Bangil. Lagi cuci maki dia berdua. Emang kalau di Arab itu kebanyakan ributnya pakai mulut doang. Mobil nih tabrak satu turun ke mana? Ramai. Ada aja kata soal malam Nabi. Allah soalnya berhenti udah selesai. Iya, bener gitu. Kalau di Arab itu seringkali begitu tuh. Gak ada ribut nih. Turun di mobil itu sering kayak gitu. Wah ramai, wah ramai dah. Tapi gak mukul. Ramai, macam-macam ini segala. Himar itu kalau dia maksudnya himar ente, ya baru lah macam-macam. Tapi orang soal orang dan Nabi, Allah Rasul ada sedih salaman, balik. Besok kalau dia begitu kita serang soal orang dan Nabi. Kira-kira bagaimana kita? Kalau tidak mau kita besok begitu kira-kira. Sampai yang salah satu di antara mereka wajahnya
safar Allah itu, ya, sampai bersih tegang. Nabi lihat tuh semua. Apa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi bilang, apa kata Nabi bilang? Yang lagi duduk nih, yang ribut lagi ribut tuh. Nabi bilang sama yang sahabat yang lain, apa kata Nabi ini? La'alamu kalimatan la'qala la'zahaba anhum yajidu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sesungguhnya aku la'alamu kalimatan, aku mengetahui satu kalimat, aku mempunyai satu bacaan, la'qala barang siapa yang membaca bacaan ini, barang yang maksudnya la'zahaba anhum yajidu, maka niscaya akan hilang tuh apa yang terjadi pada dirinya. Tuh, ini lagi dia orang lagi ribut di depan Nabi, ini lagi pada kumpul, ribut tuh orang. Kata Nabi sama yang lain, saya punya satu apa namanya kalimat, satu doa yang apabila dibaca doa ini maka dia akan terhita tuh, udah selesai. Bilang tuh apa itu? Kemudian laqala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Nabi, jika dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya zahaba anhuma yajidu, maka niscaya akan hilang. Zahaba maknanya pergi, ya, apa yang terjadi sama dia kalau dia baca apa nih? A'udhu billahi minasyaitan, ya, kalau dia baca itu. Faqalulahu, maka berkatalah sahabat. Setelah itu begitu, akhirnya sahabat salah satu ini datang, ya, kalau sahabat faqalulahu, maka dia datang itu orang yang sedang apa? Yang lagi caci maki itu. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, saudara-saudara, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyampaikan sesuatu. Beliau berkata, apa? Ta'awuz billah minasyaitonir rajim. Berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kedua itu. Dia disuruh supaya dia itu untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lagi marah, baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Sementara yang ngomong Nabi adem. Dia ngomong gitu soalnya nggak pernah, mulut kita ini nggak pernah pikir, jadi nggak tajam mulut kita. Mulut kita ini nggak tajam karena nggak pernah diasah. Musiknya asah tiap hari. Pikir Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Kalau lagi kepepet tuh apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya nggak berhenti. Ada setan. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Ya, pintaran setan. Benar. Setan lebih pintar dari kita. Dia hafal Quran. Kita mah enggak hafal. Dia tahu tentang mana segala macam, kalau bicara taat-taatan dia. Setan tuh taatnya luar biasa, Pak. Iblis tuh sebelum ada Nabi Adam, tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Di surga, karena dia taat. Hebat, hebatan iblis sama kita mah. Mau cerita apa? Semua nabi juga dia tahu, semua segala macam tahu dia iblis tuh luar biasa. Diusirnya iblis dari surga oleh Allah bukan karena dia durhaka sama Allah, enggak. Bukan karena dia tidak taat sama Allah. Bukan karena dia tidak ibadah kepada Allah. Kalau bicara ibadah, ibadah dia taat ya. Kenapa kok dia diusir? Satu, sombong. Karena kesombongannya dia diusir. Sombong kenapa? Gak mau orang disuruh sujud, dia sendiri gak mau sujud. Itu doang sebabnya. Maka dia diusir sama Allah. Karena orang sombong gak bakalan bisa masuk ke dalam surga. Allah haramkan di surga buat orang yang sombong. Iblis karena sombongnya, jadi bukan karena ketaatannya, bukan. Kalau taat mah, taatan dia sama kita, rajinan dia. Bahkan satu riwayat mengatakan, saking baiknya nih iblis di surga, dia dapat tugas namanya Khazinul Jannah. Khazinul Jannah itu penjaga surga. Khazin sebetulnya bendahara, dia itu yang tanggung jawab tentang surga. Kalau nggak dikasih tanggung jawab begitu, berarti orang yang percaya kan? Orang yang percaya, iblis tuh.
Fir'aun kan tengil banget ya. Saking sombongnya ngaku dirinya sebagai apa? Tuhan. Ayo sini, sebab, sujud sama aku. Semua harus sujud. Nih, anda menghukumkan aku. Aku Tuhan yang paling tinggi. Aku gak pernah sakit, aku gak pernah susah, aku gak pernah segala macam. Aku udah Tuhan. Amat pedagang menterinya. Bangun menara yang paling tinggi. Aku pengen naik ke atas. Dibawa untuk menara paling tinggi, naik di atas. Baru ngomong, anak mau hukumkan akhlak. Jadi tingginya di atas. Gitu. Itu Fir'aun, Iblis dengar begitu. Ih, gendek banget Iblis sama dia. Kesalnya bukan main. Saya aja yang sombong gak berani ngaku-ngaku diri sebagai apa? Tuhan, Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Marah dia. Diparahin sama Iblis, gue pengen tahu lah. Apa sih kayak banyaknya Fir'aun? Didatengin tuh ke rumah ke istana. Cari sama Iblis gak ada. Ada dia di dalam kamar Iblisnya. Dibobrak ke pintunya sama Iblis. Getok-getok. Kira-kira Fir'aun marah gak? Man fil khalis, siapa begitu? Selama ini gak ada yang berani getok-getok pintunya oleh segala macam ditanya. Man fil khalis, siapa begitu yang keluar? Berani-berani getok-getok pintuku. Diketawain sama Iblis. Ya, segitu doang, sombong. Baru kalingan pintu gak tahu siapa. Baik kamu sudah. Lu baru kali dengan pintu doang, segitu doang lu gak tahu ada siapa di luar. Bagaimana? Siapa di luar? Bagaimana yang ada di Pulau Pinang? Bagaimana ada yang di negeri-negeri jauh sana? Baru kali dengan pintu aja kamu sudah tidak tahu ada siapa di balik itu. Kita gak tahu di balik tepuknya ada apa. Tahu gak? Gak tahu, tapi kita sombong. Allah marah, jadi bukan karena sombong. Nah, sekarang karena yang ngomong adalah Nabi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku enggak kira-kira. Tapi kalau model kita kayaknya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mau kenceng marahnya di kalangan. Tapi Nabi ini ngajarkan maksudnya di sini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan hanya sekedar tentang pikir pada saat itu, tapi kita setiap saat selalu banyak berlindung kepada Allah. Mulut kita banyak berlindung kepada Allah. Makanya wiridan-wiridan bacaan-bacaan yang biasa kita baca waktu sholat dan akad Fatihah, kalau memang sudah biasa jangan ditinggal. Karena yang namanya karomah dan keberkahan itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak tahu kapan dia datang. Paham maksudnya? Kita nggak ada yang tahu kapan dia datang ini. Bisa jadi pada saat kita lagi gak baca pada saat itu Allah turunkan itu karomah di situ, keberkahan yang ada di situ. Itu makanya jangan biasa nih kita ngamalin apa namanya Rasulullah ada baca waktu itu ada. Lalu satu hari malam setiap ada ngaji pulang dari hari Rabu ngaji, kami itu baru keluar lagi dari Cepaka Putih ke Kalimalang terus ke Condet dari subuhan kami ngaji. Dari Jordan bawa ngajar lagi di rumah beliau. Ketika sampai di rumah beliau, bawa ngajar di ibu-ibu di rumah waktu. Tahu lah, tak baca waktu itu ada. Tak baca itu. Apa beliau tanya, udah baca itu waktu itu ada. Enggak, dia pas baca ya, saya doa. Ini, segala macam. Biar coba. Jangan baca apa. Tetap disuruh apa? Disuruh baca. Maksudnya apa? Karena di situ kita gak tahu kapan dia datang. Apa? Jadi akan tajam ini mulut kalau seandainya selalu diamin. Biasa. Asalnya kapan? Yang biasa kita pada sholat kita baca, bukan pada waktu-waktu tertentu aja kita ini. Datang penuh sekali Allahulah kita boleh. Tapi belum pernah diamali, belum ini. Bisa kata setan salah tuh bacanya, matnya kurang panjang begitu kata setan. Bisa diomongin gitu. Nah, jadi kata Nabi ada satu amalan yang bisa meredam itu adalah dengan membaca ta'awuz a'udzubillahi minasyaitan. Hadis selanjutnya wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man qadama ghayran wa huwa qadir ala yanfidahu da'a Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yawma qiyamati hatta yukhayyirahu min nurul 'ain
dihadirin orang. Nah, ada datang, gembel ngomong aja. Ada gua di belakang. Tambah berani ya, gembel. Tambah jani kita. Tambah jani kita. Nah, maka sama Khoizma, barang siapa yang mampu menangkan domba, gigit. Barang siapa yang memenahan dari mana, mampu menahan marahnya. Wallah Qadirun ala ayyin fidahu, padahal dia itu dalam keadaan mampu untuk membalas daripada berbuat untuk orang yang telah berbuat zalim kepada dia. Da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iki yawma qiyamah, maka nanti pada hari kiamat orang itu akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala ru'usil khala'ik, dihadapkan para semua makhluk dipanggil Allah nanti itu orang yang model begitu tuh. Ya, kemudian hatta yukhayirahu minal huli'ain al-aini masya'ah, sehingga akhirnya yukhayirahu disuruh untuk memilih khayir, ya, memilih dia minal huli'ain, bidadari cantik. Nah, terserah mau ke masjid sini dulu ente bisa menahan marah gitu ya, padahal ente mampu untuk apa? Untuk membalasnya. Luar biasa ini. Panggil, dikumpulin di hadapan orang, panggil itu bidadari, pilih mau yang mana, terserah. Enak atau dia bilang masya Allah, masya Allah, daripada apa yang dia mau pilih pada saat itu, kata Nabi Muhammad. Ya, rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis yang ke-25 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, qala la taghdab, fa raddada miraran qala la taghdab, rawahu Bukhari. Hadis ini sunan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya ada seseorang, qala, berkata dia lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, wasiatkan aku ya Rasulullah, ajarkan aku ya Rasulullah. Nah, sahabat itu kebiasaan sahabat enggak pernah mau mensia-siakan kesempatan kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar memandang wajah Nabi Muhammad. Ya. Kalau sahabat apalagi yang muda-muda, kayak Anas bin Malik gitu, kayak Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, kemudian Abu Zar Al-Ghifari, itu beliau itu kalau melihat Nabi beliau semoga beda sama Abu Bakar, beda yang kuat-kuat, tidak ada yang berani. Kalau dia melihat Muhammad, berbohong mana Muhammad, gitu. Nuduh, tidak kuat melihat wajah. Kalau yang muda-muda ada berani yang ingin, ya. Zaman muda tuh Abdullah bin Abbas. Makanya riwayat-riwayat tentang sama'il Rasulullah, tentang fisiknya Nabi Muhammad selalu diriwayatkan oleh yang muda-muda. Hadisnya itu. Karena dia bisa mantap, dia punya Abu Bakar, Umar, Amin, dan Ghani. Mantap, masya Allah, luar biasa. Ya. Ada karisma yang luar biasa untuk mendapatkan dia. Kalau kita jangankan orang lain, anak kita lak-lakan gitu dilihatnya. Iya, masya Allah, kagak ada di bawahnya. Anna Rasulullah qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang datang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini ya Rasulullah, tolong wasiat kepada aku ya Rasulullah, tolong ajarkan aku ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi bilang, la taqdur, jangan marah. Ufarada damirara, kemudian berulang-ulang orang udah dibilang, la taqdur, ini nanya lagi, ausini ya Rasulullah, nasihatin aku kan ya Rasulullah, la taqdur, jangan marah. Ausini ya Rasulullah, nanya lagi, nasihatin aku ya Rasulullah, la taqdur, jangan marah. Itu diulang-ulang, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya, kenapa? Inna ghadaba min as-syaitan, karena memang marah itu datangnya dari syaitan. Jangan kita untuk itu, masya Allah. Terakhir waran Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ta'ala wa ma'alaihi hakun. Rawahu Muzigo wa qala hadisul hasan sahih. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ini Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala, tidak akan berhenti
mu'minina wal mu'minat, terhadap orang yang laki-laki beriman, laki-laki dan orang perempuan yang beriman. Senantiasa akan ada ujian, senantiasa akan ada bala bagi orang yang beriman, fi nafsihi pada dirinya, wa waladihi atau pada anaknya, wa malihi dan juga pada hartanya. Ya, dia tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau orang yang beriman, yang namanya ujian, cobaan, bisa berhenti kan? Enggak, semakin beriman semakin apa? Diuji sama Allah, karena memang ujian itu, cobaan itu, bala itu adalah merupakan tanda sayangnya Allah kepada dia. Iza ahadallahu abdan ibtalahu, apabila Allah sayang kepada seorang hamba, maka diujilah dia. Supaya apa? Dihapuskan dosanya, diangkat derajatnya malah. Tapi dua orang yang berat siapa? Beriman. Jadi kalau ada orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, ngajinya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin, sembahyang lima waktunya gak pernah tinggal, baca Qurannya juga luar biasa, sama orang tua berbakti, sama tetangga gak pernah jahat, pernah memutuskan tali silaturahim, tapi ternyata banyak ujiannya, paham kan? Banyak ujian, sakit mulu, dagangannya banyak masalah, pekerjaannya banyak masalah, padahal secara ubudiyah kepada Allah, baik itu hablu minallah wa hablu minannas, baiknya orang, tapi banyak ujian dan cobaan, itu menandakan bahwa orang itu sedang mendapatkan sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, mayazalun bada, mayazalu maknanya senantiasa. Kalau senantiasa berarti ya enggak, terus rusak. Mayazalun bala, tidak akan berhenti, artinya akan senantiasa ujian itu menimpa kepada orang yang beriman, baik fi nafsihi pada dirinya, wa waladihi wa imanahu, atau pada anaknya, dirinya sindang, anaknya yang mendapatkan ujian. Susah banget dibilangin ya, Pak. Itu namanya ujian buat orang tua. Paham itu maksudnya? Padahal tiap malam dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Tiap malam dia minta sama Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah. Jadi ini anak menjadi anak yang sholih, ya Allah. Tapi mengkering berdua. Ada yang begitu-begitu? Makanya dalam Islam, mohon maaf nih, Islam arba'atu, anak di dalam Islam itu dibagi empat. Anak di dalam Islam itu dibagi menjadi empat. Waladun saleh, yang pertama disebut waladun saleh. Waladun balad, yang kedua waladun balad. Waladun akil, waladun taleh. Ada berapa? Empat. Ada yang disebut dengan waladun saleh, anak yang saleh. Ada lagi waladun balad, anak yang berbakti. Ada waladun akul, anak yang durhaka. Ada lagi waladun talib, anak yang membawa sial. Empat ini. Siapa yang dimaksud dengan empat ini? Yang pertama waladun saleh. Orang yang disebut waladun saleh, man dawa li walidayhi fi hayatihima wa dawa ba'da mautihima fa huwa waladun saleh. Man dawa li walidayhi, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, fi hayatihima, di masa kedua orang tuanya hidup, waktu ayahnya masih hidup, waktu bapaknya masih hidup, ini orang baik benar orang tuanya. Paham maksudnya? Dan pada saat ayahnya meninggal, ibunya meninggal, juga baik dia ziarahi kuburnya, tiap pagi sembahyang baca doa, Rabbil fili wali walidayya wa ahluma kama rabbayani shaghira. Selesai sembahyang baca Fatihah buat emaknya, buat bapaknya. Kalau datang sembahyang Jumat, kalau lagi ngaji, dia sedekah. Waktu dia mau sedekah, ingat baca ayahnya, ingat baca ibunya. Paham maksudnya? Baik.
masih hidup bapaknya, ini anak menggelit banget, durhaka banget sama ayahnya, sama ibunya, kagak pernah nurut apa kata emaknya, apa kata bapaknya, nyakitin mulu ini anaknya. Tapi bapak-bapak tak tahu dihimak, waktu emaknya mati, ibunya meninggal, nyusul sejusul-nyusulnya, tobat ya, setobat-tobat ya Allah, saya belum sempat berbuat baik, mandi udah meninggal ya Allah. Misalnya dia datang terus ke kuburannya, ngapain? Dia ziarah setiap seminggu sekali, dia selalu berdoa kepada Allah untuk orang tuanya. Dia nyesel 180 derajat tuh dia berubah dirinya, yang tadinya tuh hakanya luar biasa waktu hidupnya, waktu emak bapaknya mati dia berubah menjadi orang yang baik. Paham maksudnya? Maka itu disebut dengan anak yang berbakti. Padahal waktu hidupnya misalnya durhaka. Nanti dalam hadis ini ada Bani Salamah, anak muda datang kepada Nabi dari Bani Salamah. Dia nanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man bawa fi apa namanya, apakah masih adakah saya untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua saya, masih adakah kesempatan kepada saya untuk berbuat bakti kepada mereka sementara ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah halbaqiya min dhuhri atau bayya syaibun atau rahumma bihi bahta mauti himan. Ini anaknya mana lagi halbaqiya min dhuhri atau bayya atau bihi bahta mauti himan. Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan buat saya ya Rasulullah untuk berbuat baik sama mereka, ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, apakah masih ada ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, na'am, ada kata Nabi, as-salatu alaihima wa istighfaru lahum. Jangan kau hentikan berdoa kepada Allah untuk mereka, dan jangan kau lupa untuk beristighfar untuk mereka. Insya ni anak waktu lagi hidupnya bengal yang menong bangor, nyakitin banget sama orang tuanya. Masya Allah, waktu dia meninggal dunia dia tobat, dia nyesel, selalu dia selalu curahkan semuanya buat orang tua, sedekah buat orang tua, apa saja yang dilakukan adalah buat orang tua. Fahuwa waladu baru, ini anak adalah anaknya berbakti namanya. Ada lagi yang disebut waladu akur, anak yang durhaka. Siapa nih anak yang durhaka? Anak yang durhaka itu man barra liwalidayhi fi hayatihima, orang yang berbuat baik sama orang tuanya ketika masih hidup. Ketika masih hidup baiknya bukan main, baik kagak pernah nyakitin. Kalau tadi nyakitin, kalau tadi nyakitin, kalau ini kah waktu emaknya masih hidup, bapaknya masih bangurut pemerintah luar biasa kan, dibangga-banggai banget tuh anak, baik banget orang tua. Man baro fi hayati, man baro li walidayhi fi hayati hima, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di waktu masih hidupnya, wa aqa li walidayhi fi hati ba'da mauti hima, tapi ternyata setelah ayah ibunya meninggal berubah menjadi anak yang durhaka kepada dia. Paham maksudnya? Waktu lagi hidup, waktu lagi hidup, pada saat dia udah meninggal luar biasa, gila ini orang, putus hubungan dua agak, dia kuasa itu hartanya, ini itu dan segala macam, boro-boro mau ziarahin kubur, boro-boro mau bikinin halil, boro-boro mau bikinin tahlil, bacain Fatihah aja durhaka dia setelah matinya. Fahuwa waladun akur, itulah anak yang durhaka. Padahal waktu hidupnya, waktu hidupnya baik, waktu hidupnya baiknya luar biasa. Apa ayahnya sama ini pas mati, ya Rabbana a'udzubillah. Ada lagi yang paling parah, waladun thalihun. Kalau tadi waladun shalihun, ada shalihun atau thalihun. Shalihun di
sol dengan huruf sol, soleh, baik. Ini tolihud dengan huruf apa? To. Anak bawa sial. Siapa nih anak yang membawa sial ini? Man aqqa li walidayhi fi hayatihima wa aqqa ba'da mautihima. Durhaka sama ayah ibunya ketika masih hidupnya mereka. Menggelit mulut, nyakitin mulut. Bisa nih, saya gak habis pikir. Mulutnya bisa ngomong begini, maaf nih. Ma, bego lu ma. Gak habis pikir saya bisa begini. Bisa ngomong dari mulutnya dia tuh. Ba, tolong lu ba. Bego lu ba. Dibego-begoin ayahnya. Dibego-begoin bapaknya. Bahkan kadang-kadang yang kita lihat nih selama ini di TV, ada orang udah sukses, udah hebat, kagak mau ngakui dia sebagai ibunya. Ada gak yang begitu? Allah, 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 Allah. Ma'akali walidayhi fi hayatihima. Orang siapa yang durhaka sama kedua orang tuanya pada saat di waktu hidupnya itu mereka. Wa'akal ba'da mautihima. Dan durhaka juga ketika dia udah mati. Hidupnya susah ya, di waktu meninggal dunia boro-boro mau ziarahin, boro-boro mau ini segala macam udah habis. Mak gue mau kagak urusan, bapak gue udah urusan. Bahkan hilang-hilangin foto-fotonya dikumpulin, hilang-hilang itu semuanya di rumahnya segala macam. Allahu Akbar. Ini adalah anak itu ya anak kita. Ini dari 4 kategori kita kira-kira masuk yang mana? Tanya sama diri kita, tanya sama diri kita. Kalau sekarang anak kita, orang tua kita sudah meninggal dunia, masih ada kesempatan untuk bisa menjadi, walaupun tidak bisa menjadi anak yang soleh, tapi bisa menjadi anak yang apa? Baru berbakti. Dia pernah durhaka waktu hidupnya, tapi sekarang gak berubah. Tidak ada tua. Ini Pak, mohon maaf nih. Senangnya bukan main orang tua kita. Ketika dia lihat anaknya sedang berjalan menuju majlis ilmu, Allah lihat dalam kitab I'anatul Thalibin. Di dalam kitab I'anatul Thalibin di situ dibilang inna arwahul mu'min, orang tua yang sudah meninggal dunia, ayah yang sudah meninggal dunia, ibu yang sudah meninggal dunia, fi kulli lailah, tiap malam dia datang, dia datang ke rumahnya, pengen melihatin anak-anaknya, pengen melihatin ahlinya. Seraya dia berkata, ya ahli, ya waladi, eh keluargaku, eh anak-anakku, datang. Kapan datangnya? Badal maghrib, Pak, badal maghrib. Ntar pun kobra fajar, sebelum fajar pulang. Terus maghrib dia datang, mak kita, dia lihat, ya Allah, gila mati. Sampai anak gua lagi takat, kemana? Dilihat waktu dia datang, anaknya lagi baca Yasin, anaknya lagi baca Quran, anaknya lagi nuntung ke tangga, dibikinin taruh buat emaknya. Waduh, orangnya bukan main, wajahnya bersinar-sinar, pulang minta ke rumah. Waktu dia pulang, waktu dia mau pulang, gue dicegah sama malaikat. Malaikat tanya, loh, Pak, wajahmu begitu gembira, apa yang membuat engkau senang? Apa yang membuat engkau gembira? Kata emak kita, kata bapak kita, bagaimana saya kata gembira, wahai malaikat? Udah 10 tahun saya meninggal, ini anak masih ingat aja sama saya, masih bacain doa saya, masih ziarahin kubur saya. Itu yang membuat saya senang tuh. Anak saya lagi jalan menuju majelis ilmu, anak saya lagi datang pergi ke pengajian, itu yang membuat saya kira. Itu yang membuat dia senang, orang tua kita. Tapi alangkah sedihnya dia ketika dia datang tuh anak, atuh pun gak ada yang apa. 12 anaknya, 12-12-nya. Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang sama. Insya Allah. Ya Allah. Nah, jadi artinya maya zamin bala, tidak akan pernah berhenti ujian bagi orang yang beriman. Allah akan selalu berikan kepada orang yang beriman. Fi nafsihi, pada diri orang beriman. Apa lagi? Apa pada anak? Bisa jadi dia tetap sehat nih ayahnya, enak-enaknya. Yang jadi ujian, bisa begitu kan? Oh,
kebakaran, mobil hilang. Anak sih gak diuji, dirinya gak diuji, tapi hartanya diuji. Hatta yaqullahu ta'ala, sampai akhirnya dia akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma 'alaihi khathiyatun, ketika dia berjumpa yaumul kiamat, tidak ada lagi pada dirinya itu dosa-dosa. Khathiyatun, kesalahan gak ada. Kenapa? Udah dihabisi di waktu dunia. Paham maksudnya? Makanya dikasih apa? Ujian, balak, dan lain sebagainya. Karena ujian itu dapat menghapuskan dosa. Sabar, ini yang termasuk min ahlil balak. Nanti semua orang akan dihisab, kata Nabi Muhammad. Tapi ada satu yang tidak dihisab, yaitu min ahlil balak. Orang yang selalu mendapatkan ujian balak, dia tidak akan dihisab, karena sudah cukup dihisabnya di mana? Di dunia. Dihapusin dosanya dengan sakitnya, dihapusin dosanya dengan diberhentiin kerjanya, dibakar ke rumahnya, dan lain sebagainya. Tapi orang yang beriman, musibah yang menimpa dia tidak menjadikan dia jadi putus asa dan tidak beribadah kepada Allah. Walaupun banyak ujian dan cobaan, sebahyang tetap jalan, ngaji tetap jalan, semua jalan. Nah, orang yang seperti ini katanya, hatta yalqa Allah ta'ala wa ma'alaihi khathiyatun, nanti berjumpa kepada Allah tidak lagi punya dosa karena sudah diampuni waktu di dunia. Insya hadisun hasanun sahihun, hadis ini kategorinya adalah hasan sahih ila akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina.